Kabar gembira bagi warga Kota Kediri. Vaksin COVID-19 telah siap untuk diberikan kepada masyarakat secara bertahap. Untuk mempersiapkan vaksinasi lancar, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menggelar simulasi vaksinasi yang dipantau langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar. Simulasi ini dilakukan agar saat vaksinasi melalui alur pelayanan yang benar dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Situasi pandemi COVID-19 yang kian merebak di Indonesia mengharuskan pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin demi menjaga masyarakat tetap sehat dan terhindar dari virus dengan upaya vaksinasi. Dilansir dari laman covid19.go.id, vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia atau imunitas. Sementara vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh dengan tujuan untuk menstimulasi imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap penyakit. Selain dua instrumen tersebut, ada pula istilah imunisasi, yakni proses yang membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi. Sementara untuk imunitas sendiri dapat diartikan kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit. Dengan imunisasi, maka akan terbentuk imunitas dan terlindung dari penyakit menular. Imunisasi akan mengurangi resiko terkena penyakit menular dengan membangun kekebalan tubuh. Setelah imunisasi, tubuh akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, melawan penyakit dengan membentuk antibodi, mengingat penyakit dan cara melawannya. Dan bila terserang kembali, maka antibodi dapat segera hancurkan virus atau bakteri sebelum kita jatuh sakit. Untuk diketahui pemirsa bahwa ada 6 jenis vaksin COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI dan dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Keenamnya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer Incorporation and BioNTech, dan Sinovac. Vaksin saat ini menjadi opsi yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran COVID-19. Dan untuk memastikan keamanan dan halalnya vaksin COVID-19, tepat pada Rabu pagi ini, 13 Januari 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima penyuntikan vaksin COVID-19. Dilansir dari laman YouTube Sekretariat Presiden, sebelum penyuntikan, Presiden Jokowi berkonsultasi mengenai kondisi kesehatannya secara umum. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penerima vaksin dalam kondisi prima dan layak untuk mendapatkan vaksin produksi Sinovac ini. Penyuntikan vaksin dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penyuntikan perdana terhadap Presiden Jokowi dengan vaksin COVID-19 CoronaVac buatan perusahaan asal Cina Sinovac ini menandai program vaksinasi di Indonesia. Penyuntikan vaksin terhadap Presiden dilakukan oleh tim dokter kepresidenan. Usai divaksin, Presiden Jokowi akan menunggu selama 30 menit
untuk melihat reaksi vaksin pada tubuh, apakah memiliki efek samping atau tidak. Selain Presiden, pada vaksinasi tahap pertama ini juga dilakukan kepada jajaran menteri, pimpinan Polri dan TNI, serta sejumlah penerima lain yang terdaftar sebagai penerima vaksin. Vaksin COVID-19 yang datang di Indonesia sejak Desember 2020 kini sudah mulai didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya Kota Kediri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk tahap pertama, Kota Kediri mendapat jatah sebanyak 3.435 vaksin. Jumlah tersebut berdasarkan data yang diserahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan total jatah sebanyak 317.000 vaksin yang disebar di seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri juga telah menyiapkan para penerima vaksin untuk tahap pertama, yakni para tenaga kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik, serta petugas pendukung di fasilitas tersebut. Ada pula Forkopimda dan tokoh masyarakat. Persiapan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan Kota Kediri, di mana pada Senin 11 Januari 2020 digelar simulasi vaksinasi COVID-19 di UPTD Puskesmas Pesantren 2. Vaksin yang didistribusikan ke tiap provinsi ini berdasarkan jumlah kebutuhan penerima vaksin di tiap kabupaten kota dan instansi yang membutuhkan, yang pada tahap pertama diprioritaskan bagi para tenaga kesehatan dan petugas pendukung di fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah yang kita usulkan 5.320 tahap untuk nakes ya, tahap pertama. Kemudian yang sudah CC, sudah dapat pemberitahuan kemarin 3.435 orang. Sisanya nanti tahap kedua. Jadi vaksinasi ini berlangsung kurang lebih 1-2 tahun. Tahap pertama yaitu pada tanggal 13 Januari sampai dengan April itu adalah untuk nakes. Untuk seluruh Kota Kediri jumlahnya Kota Kediri yang kita usulkan 197.232 sasaran. Itu untuk seluruh Kota Kediri. Tidak semuanya. Kenapa tidak semuanya? Karena ada kriterianya. Yang pertama berusia 18 sampai dengan 59 tahun. Nah, kita lihat daftar penduduk, proyeksi penduduk Kota Kediri tahun 2020 yang berusia 18 sampai 59 tahun adalah 197.232. Nah, itu yang menjadi sasaran pertama. Semuanya sudah 100% kita siap. Itu mulai vaksinasi tanggal 14 Januari ya? Rencananya 14. Oh, tinggal nunggu kedatangan vaksin. Oh. Kalau vaksin datang, tanggal 14 kita mulai. Simulasi ini diperuntukkan untuk mengetahui alur pelayanan, mulai dari pendaftaran, screening, hingga tahap vaksinasi yang diberikan kepada para tenaga kesehatan yang terdaftar.
Vaksinasi COVID-19 sendiri bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.